Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Tuan Guru Datuk Seri Abdul Hadi Awang selaku Duta Khas Perdana Menteri ke Timur Tengah. Yang berhormat Ustaz Khalil Abdul Hadi selaku Pengerusi Sekretariat Aid for Palestine. Semua duta-duta dan juga dev-dev kehormat, panelis dan sahabat seperjuangan serta semua yang mengikuti kita pada malam ini. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Pertamanya, Tuan Pengerusi, saya nak membacakan sedikit press release yang saya dapat setiap hari daripada Ministry of Health Gaza. Ini sedikit cabisan daripada Ministry of Health atau Kementerian Kesihatan Gaza itu sendiri. Dia kata, developments of the continuous Israeli attacks on the Gaza Strip for the fifth day. 122 Palestinians telah pun confirm dibunuh, 31 kanak-kanak dan 20 wanita. 900 wounded ataupun cedera, 254 kanak-kanak dan 168. 33-nya critical, 208 sederhana critical dan moderate. Dia kata, Israeli forces targeted densely populated residential areas. Memang mereka mensasarkan tempat yang paling ramai penduduk. Mereka kata, threatening civilians and displacing them from their homes towards shelters creates a dangerous environment for the spread of COVID-19. Kita di Malaysia ni takut COVID-19. Kita PKP, raya pun norma baru, tak boleh nak beraya. Mereka di sana bayangkan dibom hari-hari bagaimana. Dan kita lihat apa yang terjadi, direct targeting, makna mereka mensasarkan roads infrastructure, jalan raya, and the periphery of health centers, pusat-pusat kesihatan, as war crime when this act impede patients access to the medical centers. Maknanya pesakit-pesakit yang dah luka, yang dah berdarah ini, yang dah patah itu dan ini, tidak boleh pergi ke pusat kesihatan. Dan jadi apa yang disebutkan oleh Kementerian Kesihatan Gaza, dia kata, we call on the international community to provide full protection for health facilities which have been directly targeted as Hala Al-Shawa Health Center, which is completely destroyed, hancur habis, in addition to partial damage of Bel Hanun Hospital and the Indonesian Hospital in the northern Gaza Strip. Jadi ini di antara perkara-perkara yang apa dia sebut. Saya nak berkongsi tuan-tuan dan puan-puan pengalaman saya sendiri mengenai dengan keganasan ataupun kekejaman Yahudi Israel ini. Saya bersama-sama dengan Yayasan Amal Malaysia, majoriti grup saya adalah doktor perubatan, misi kemanusiaan di Lebanon apabila Lebanon diserang oleh Israel pada 2006. Saya dengan mata kepala sendiri pergi. Kami dipecahkan kepada beberapa grup, ada yang bekerja ataupun membantu di dalam hospital. Saya memilih untuk pergi keluar bersama dengan ambulans, pergi melihat jalan raya yang dibom, yang dirosakkan, jambatan yang juga dimusnahkan, dan saya pergi ke hospital yang memang dalam operating theater tu berjunta-junta segala wire. Dan saya melihat nota-nota nurses atau jururawat tu bertaburan di lantai. Dan saya keliling dekat hospital tu, semua dindingnya ada peluru. Bukan saja di atas, tetapi keliling. Maknanya dinding-dinding tu semuanya ada peluru. Begitu juga tuan-tuan perempuan, pusat Down Syndrome. Down Syndrome ni bukannya sihat. Down Syndrome itu diletak di atas bukit pun dihancurkannya. Begitu juga dengan ladang sayur, tempat kilang susu, semuanya yang kata supply yang kritikal untuk orang-orang Lebanon ketika itu ini hancur. Jadi tuan-tuan perempuan, saya menyebutkan di sinilah, Zionis Israel ini memang jahat, memang kejam. Jadi kalau itu di Lebanon, itu di Lebanon, ini kan pula apabila dia di Palestin. Palestin ini memang mereka ini yang occupy ataupun mengeluarkan, dia menggunakan sistem apartheid di mana orang Palestin yang sendiri punya tanah sendiri itu telah pun dikeluarkan, dinafikan segala haknya,
dan mereka ini yang disebutkan oleh Kementerian Kesihatan tadi nak dapat rawatan dahlah diserang, nak dapat rawatan pun susah, semuanya dimusnahkan. Jadi tuan-tuan puan-puan, saya menyerulah kepada semua majoriti yang sebenarnya ini terkesan dengan peperangan, kekejaman, kedurjanaan Zionis Israel ini, wanita dan kanak-kanak. Dan saya menyeru kepada kita semua, kalau ada mungkin pihak cuak-cuak yang kita hantar ni, kalau kita nak bantu sampai ke kepada mereka. Itu di antara yang apa yang kita tekankan di dalam Secretariat Aid for Palestine ini, di mana saya juga bersama-sama dengan rakan-rakan di sini. Di antara yang kita tekan ialah integriti. Sebab apa yang kita lakukan ini semata-mata kerana Allah, dan kita mahu apa yang disumbangkan ini direct kepada sasarannya. Maknanya kalau rakyat Palestin ini yang sengsara, yang sakit, yang musnah segala tempat tinggalnya, tempat apa rawatan hospitalnya, tempat sekolah dan sebagainya, maka mereka akan disalur terus ke situ. Jadi tuan-tuan perempuan, memang Zionis Israel ini inhuman, despicable. Jadi bukannya main-main, bukannya olok-olok. Kita berada di sini pun ada dua orang yang sekarang ini bukan di Malaysia, tetapi yang berada di bumi Palestin, iaitu duta-duta kita tadi, iaitu saudara Nadir dan juga Imam Ikrimah. Jadi tuan-tuan perempuan, kalau orang COVID di Malaysia pun susah, nak bernafas susah, ICU pun apa limited, bayangkan mereka di Palestin. Sebenarnya mereka juga mengalami masalah COVID. Kalau kita susah bernafas dengan serangan bom, dengan keadaan infrastruktur yang tidak bagus, dengan dia punya persekitaran ni tidak memberangsangkan, dengan makanan yang mungkin tidak mencukupi sebab mereka puasa pun terpaksa begini, bayangkan tuan-tuan puan-puan bagaimana keadaan mereka. Jadi kita sebagai graduan Ramadan, perlulah merasa terpanggil sebagai kesinambungan proses kita mentarbiahkan diri di Madrasah Ramadan. Kita terpanggil untuk menyumbang apa sahaja yang kita mampu. Kalau kita tidak boleh pergi ke sana, sekurang-kurangnya menyumbang Aid for Palestine ini, kita berilah apa yang termampu tuan-tuan puan-puan. Mudah-mudahan ini akan menjadi hujah apabila kita berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti, sekurang-kurangnya kita ada sumbangan bagi masjid ketika suci dalam Islam ini. Jadi saya mengucapkan setinggi-tinggi tahniah dan mudah-mudahan perjuangan kita ini bersama ini diberkati oleh Allah Subhanahu taala. InsyaAllah. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahalazim wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.